Oke, hari ini kami bersama tim Morakotal MC ada acara open house dari kami pergi menyerbu ni rumah salah seorang anggota kami tim Morakotal MC. Ini rumahnya, jadi kami dengan anggota-anggota semua pergi menyerbu open house ya. Open house di hari raya. Kru, hari raya keberapa nih kru? Hari raya ke-6. Jadi beginilah. Jadi buat pengetahuan, member-member geng Bikers hari raya ke-6 baru kami ada masa untuk berkumpul bersama-sama untuk kami ride ke rumah-rumah kru, kru-kru BCMC. Selama berapa hari ini, 1, 2, 3, 4 hari itu memang kami busy masing-masing dengan hal keluarga masing-masing ya, hari raya. Jadi hari raya ke-6 ini kami semua free. Oke, terus lanjut bersama-sama ya. Jadi beginilah suasana ya, suasana di Sabah. Kita bersama-sama rakan-rakan mengunjungi kita punya sahabat ya. Ini salah seorang sahabat bikers kami. Jadi ini adalah rumah pertama yang kami kunjungi lah antara tim-tim Morakotal MC. Selepas ini baru kami akan pergi ke rumah-rumah rakan-rakan seterusnya lah. Video. Langsung sana terus ke depan. Thank you.
sekarang kami mau bergerak lagi ya, pergi ke satu tempat lagi. Ini adalah rumah pertama dan kami akan pergi ke rumah kedua. Ke tempat mana? Tempat di taman mana? Taman apa itu? Tempat abang. Lepas itu ke tempat situ. Terima kasih banyak Za. Selamat hari raya Fitri. Okey, kita jumpa lagi. Okey. Ini adalah rumah yang kedua di Taman Pinabutan ya. Wow. Jadi ini adalah lokasi kami yang kedua. Masih ada lagi dua tempat. Ini kali kita berasup sampai jam berapa? Sampai jam malam. Iya, ini hari kita berasup. Masuk. Okay, sekarang kami sampai di Taman Kinabutan. Ini destinasi kami yang ketiga. Ketiga kan bro? Ketiga ini. Masih ada dua rumah lagi. Ini si kru satu sudah kekenyangan. Kekenyangan sebenarnya. Okay, kita masuk ke dalam. Semput sidrat. Kau juga. Terus. Apa ni anu ni? Oh, mie udang ya. Di sini dia punya menu mie udang ya. Rumah ketiga menunya mie udang. Itu dia mie udang ya. Makan kamu. Makan. Okay, ini adalah destinasi rumah yang keempat. Di perkampungan Pasir Putih ya. Pasir Putih. Ini adalah destinasi terakhir kami, rumah yang kelima. Berada di Hilltop. Sekarang di kurang pukul 12.